bidang pendidikan juga. Jadi perubahan memang harus berjalan, dan perubahan ini salah satunya dimulai dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kita jangan lihat esensi dari namanya, tapi isinya, isi daripada kurikulum itu. Jadi sekarang sudah eranya kita memperlakukan siswa itu benar-benar sebagai siswa yang sebagai subjek kita, ya. Jadi semua kegiatan di sekolah, ya, apapun itu semua harus diarahkan ke peserta didik kita, ya. Jadi siswa sekarang tidak bisa lagi diajar sentralistik guru, tapi semua itu biarkan mereka, ada ruang-ruang yang dibuka untuk siswa kita untuk melakukan eksplorasi kemampuan dia, ya. Ekspresi, berinovasi dan lain sebagainya, diskusi dan lain sebagainya, itu yang perlu ditekankan kepada siswa-siswa kita agar mereka siap menghadapi masa depannya nanti. Model-model pembelajaran dulu memang harus ditinggalkan karena eranya, ya. Perubahan sekarang bukan karena menteri atau lain sebagainya, memang waktunya memang harus berubah karena teknologinya sudah semakin tinggi, ya. Ya, tidak bisa kita mengikuti model-model pembelajaran ini. Jadi terobosan-terobosan pembelajaran sekarang ini diharapkan dengan kurikulum merdeka ini para guru bisa memiliki inovasi dalam pembelajaran yang mengarahkan peserta didik kita itu sudah bisa, ya. Sudah bisa berkreasi dan lain sebagainya. Untuk pendidikan budi pekerti sendiri, Pak? Ah, itu tadi, ya. Jadi kita menguatkan di dalam kurikulum merdeka, sekali lagi, karakter, ya. Karakter ini kaitannya dengan budi pekerti, itu yang utama, itu landasan semuanya. Jadi itu harus dikuatkan. Jadi sebelum berbicara lebih jauh tentang kurikulum merdeka dan lain sebagainya, maka karakter siswa, budi pekerti siswa kita itu harus dikuatkan. Itu yang paling inti sebenarnya. Nah, setelah itu kuat dan lain sebagainya, kita mau kemana? Ya sudah, itu biasanya akan leading dan enak dalam pembelajaran, ya. Harapannya dari pertemuan ini, Pak? Nah, dari pertemuan ini, karena ini banyak juga teman-teman yang tidak, belum sebagai sekolah penggerak dan guru penggerak, dengan pertemuan ini kita harapkan mereka dapat pencerahan terkait dengan esensi daripada kurikulum merdeka. Karena banyak, ya, banyak hal yang tidak dipahami secara jelas terkait kurikulum merdeka. Banyak orang hanya memperdebatkan namanya tapi tidak melihat esensi daripada kurikulum merdeka itu sendiri. Kurikulum merdeka ini adalah kurikulum, seperti katakan Pak Menteri, adalah independen. Artinya itu memang diserahkan ke guru kita, ya, ke sekolah kita. Apa nama, ujian nasional nggak ada lagi, diganti dengan asesmen nasional. Kemudian evaluasi, pembelajaran, materi, dan lain sebagainya dikembalikan ke guru, ya. Silahkan mereka melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi untuk pembelajaran yang lebih baik daripada yang lalu. Baik, terima kasih, ya, Pak.